Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dabagi dari kelas 6G Sistem Informasi angkatan 2019. Baik, di sini perkenalkan nama saya Alim Zaki Ramadan Z. Perkenalkan nama saya Kasam Madian. Perkenalkan nama saya Maulana Uliadi. Perkenalkan nama saya Sandi Saputra Sibuan. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Riyadi. Pada PTPD khusus karyawan yang pertama itu ada AC, risiko tidak adanya AC, ruang terasa panas saat melakukan pekerjaan tidak fokus. Yang kedua, cara menanggulanginya, memasang AC dan memanggil teknisi. Jika AC sudah tidak terasa dingin, segera perbaiki. Kerugiannya, membutuhkan listrik yang besar, tubuh yang terpapar darah dingin AC berlebih bisa menyebabkan penyakit. Keuntungannya, mampu mendinginkan dan menyejukkan ruangan. Penggunaan AC, kita mengurangi risiko panas berlebih jika dari luar. Peluang risikonya, jika terjadinya musibah alam seperti petir, kita bisa mengganti baru atau memperbaiki jika masih bisa diperbaiki. Prioritasnya, not urgent dan important. Baik, selanjutnya, yang kedua itu ada printer. Risiko tidak adanya printer, tidak dapat mencetak foto dan dokumen, tidak dapat men-scan dokumen waktu dan lain. Cara menanggulanginya, membeli printer bisa mencetak dan scanner. Kerugian risiko mengenai printer, harga cater isuran lebih mahal. Jika ada satu komponen rusak, semua fungsi printer kemungkinan rusak. Keuntungannya, mempermudah pekerjaan mencetak atau scanner, menghasilkan gambar yang berkualitas. Peluang resikonya, jika terjadinya kerusakan pada sebuah cartridge, maka semua fungsi printer itu rusak dan memperlambat pekerjaan. Prioritasnya, urgent dan important. Baik, selanjutnya itu yang terakhir ada berangkas. Risiko tidak adanya berangkas, dokumen-dokumen berserakan, terjadinya kehilangan dokumen salah dalam meletakkan tempat. Menanggulanginya, membeli berangkas, membuat sandi berangkas yang tidak ketahui orang yang tidak penting. Kerugiannya, jika terjadinya lupa sandi, maka berangkas tersebut susah untuk dibobol. Keuntungannya, menyimpan barang-barang berharga. Berangkas menawarkan perlindungan yang lebih baik terhadap bencana alam. Peluang risikonya, jika terjadinya lupa sandi, maka berangkas tersebut tidak dapat dibuka dan harus dibawa ke tempat pembeli untuk perbaikan berangkas. Prioritasnya, urgent dan important. Nya adalah komputer. Risiko yang mungkin terjadi yaitu yang pertama overheat, menyebabkan kinerja komputer menjadi tidak optimal. Kemudian yang kedua penyimpanan penuh atau harddisk rusak. Yang ketiga terkena virus, yang menyebabkan terancamnya kehilangan atau kebocoran data. Dan yang keempat pencurian perangkat. Pencegahan risikonya yaitu menghidupkan dan mematikan komputer dengan baik dan benar. Kemudian menghapus file yang tidak penting dan yang terakhir mendownload file melalui website resmi. Peluang resiko yang pertama dapat memaksimalkan dan mempercepat pekerjaan. Kemudian dapat menyimpan data atau informasi secara digital. Untuk klasifikasi resikonya itu rendah dan tingkat kepentingannya itu not urgent dan important. Yang kelima CCTV. Resiko yang mungkin terjadi yaitu yang pertama rentan terjadinya pencurian. Yang kedua adaptor atau power supply mati. Yang ketiga, kamera CCTV rusak atau mati. Yang keempat, kabel CCTV putus. Pencegahan resikonya, yang pertama, melakukan maintenance dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, memasang CCTV pada tempat yang tepat, seperti tidak terkena hujan. Untuk klasifikasi resikonya sedang dan tingkat kepentingannya itu urgent dan important. Selanjutnya, server. Server adalah suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Risiko yang terjadi pada server yaitu server down, server terbakar, server pemadaman listrik, serangan hacker. Cara menanggulanginya yaitu memasang tools untuk mengecek server down, yaitu isitdownrightnow.com. Yang kedua, membuat bot untuk memberikan peringatan kepada teknisi jika suhu lewat dari suhu yang ditentukan yaitu 16 derajat. Yang ketiga, menyediakan UPS untuk memberikan suplai listrik ketika tegangan utama atau PLN tidak berfungsi atau terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Yang keempat, meningkatkan keamanan server dan memasang layanan keamanan. Peluang resikonya itu jika terjadi bencana alam seperti sembaran petir yang tidak hanya mematikan server, tapi membuat infrastruktur server rusak.
Prioritas risiko yaitu urgent dan important. Selanjutnya itu hydrant. Hydrant pemadam kebakaran merupakan salah satu alat untuk proteksi kebakaran. Risiko jika tidak memiliki hydrant yaitu yang pertama kebakaran yang disebabkan oleh api kecil, percikan api, dan korsleting. Cara menanggulanginya, memasang hydrant atau racun api di perusahaan dan gedung-gedung. Adapun peluang risikonya yaitu jika tidak memiliki hydrant maka peluang yang terjadi kebakaran sangat tinggi yang bisa menyebabkan hilangnya aset berharga. Prioritas risiko yaitu urgent dan important. Selanjutnya router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Risiko jika tidak memiliki router yaitu yang pertama tidak dapat mengelola lalu lintas antar jaringan dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain. Yang kedua yaitu pekerjaan tidak berjalan dengan cepat. Cara menanggulanginya, yang pertama menggunakan LAN, kemudian yang kedua menggunakan kuota internet sendiri. Adapun prioritas risikonya itu urgent dan not important. Kabel bisa putus jika tidak sengaja tertarik dan bisa saja dimakan oleh tikus. Kerugiannya adalah pergantian kabel yang terlalu sering dapat menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Cara menanggulanginya, agar tidak dilakukan pergantian terus-menerus, kita bisa menanggulanginya dengan cara menggunakan kabel duct sebagai pelindung kabel. Opportunity-nya, jika aset rusak, maka dapat diajukan pemeliharaan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Klasifikasi risikonya itu termasuk risiko yang tinggi, tingkat kepentingan itu adalah urgent dan important. Kerusakan. Kerusakan pada port switch biasanya disebabkan oleh seringnya terjadi hubungan pendek pada kabel data atau konektor kabel yang tidak bagus. Switch sering hang. Selanjutnya, tidak berfungsi fitur-fitur pada switch. Kerugiannya adalah, bila switch hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk berkomunikasi antara workstation atau komputer workstation dengan server. Cara menanggulanginya adalah dengan cara melakukan pemeliharaan secara berkala agar bisa terlihat apakah terdapat kabel yang putus atau kerusakan pada port switch. Klasifikasi resikonya itu termasuk tinggi dan tingkat kepentingannya itu adalah urgent and important. Sekian video presentasi dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Bang Nes.